perbedaan. Hal yang tidak bisa dipungkiri di kehidupan ini. Sudah ketentuannya kita diciptakan berbeda. Itulah membuat perbedaan tidak bisa dipungkiri kehadirannya. Tetapi, perbedaan bukanlah suatu alasan untuk kita tak bersatu. Hanya saja, perbedaan pendapat yang sering kali terjadi di sekitar kita bisa membuat keadaan menjadi ricuh dan berantakan. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar perpecahan tidak terjadi? Tetap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Satu hal yang dapat disimpulkan, bahwasanya kita sebagai manusia jangan pernah sekalipun merendahkan manusia lainnya. Karena sesungguhnya, manusia yang seringkali kita semua rendahkan adalah manusia pertama yang akan datang mengulurkan tangannya untuk membantu dikala kita kesulitan. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita semua menghargai segala perbedaan yang tercipta. Sebab, manusia telah terukir sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika dipanggil.